Sebanyak 3.000 relawan deklarasi Ganjar Pranowo dipimpin langsung anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Adian Napitupulu di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu, 27/8/2023. Deklarasi dukungan relawan calon presiden berlangsung di pelataran XMTQ Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu, 26 Agustus 2023, sore. Adian Napitupulu bertandang di XMTQ pada pukul 15 WITA, diikuti 33 dari berbagai organ relawan Ganjar Pranowo. Deklarasi disampaikan dengan suara lantang mengajak seluruh rakyat di Sulawesi Tenggara untuk berpartisipasi dengan bijak dalam memilih calon pemimpin. Anggota DPR RI itu juga menjelaskan bagaimana kesederhanaan Ganjar Pranowo yang berasal dari keluarga sederhana berhasil menjadi kepala daerah. Senada, Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara, Lukman Abu Nawas saat melanjutkan deklarasi Ganjar Pranowo menyampaikan, Ganjar yang memiliki kepribadian sederhana akan melihat dan mengutamakan rakyat kecil. Sementara, Kepala Divisi Program TKRPB, Erwin Usman dalam deklarasinya, optimis meraih kemenangan Ganjar Pranowo di Sulawesi Tenggara mencapai 65%. Dari Kendari, Ernie Yanti mengabarkan.